Yuk nih, sebagai lebih semoga Tio Trio kembali di Black Chinese Main Gaming. Kita lanjutin lagi ya guys ya, part berikutnya. Ya, gue mau ngejalanin satu request dulu sebentar aja. Noir ya, mudah-mudahan tidak ada masalah. Doakan saya ya, yang request yang ini ntar tunggu levelnya jauhan gitu ya. Jadi biar gampang guys ya, belajar dari set. Aduh, setnya susah bener ya, karena level kita terlalu dekat ya, terlalu dekat dengan minimal requirements-nya gitu ya. Ini gue akan buat dulu nih, Lilith ya. Ini Bugs, ini pisah sama Pixie kan gila nih. Gimana caranya coba? Level 40 ya. Pixie gue level 8, ini 26. Kan bego ya. Ya udah ini dulu aja ya. Nanti gue ambil cuman Marco Kaji doang. Masuk aja garu mata runda konsen, yang lainnya ada gitu ya. Oke, yuk. Next magical attack lagi. Sama Marco Kaja ya, Marco Kaja. Yes, udah Marco Kaja. Please do. I'm sure. Lilith ya, S gaming dia. Azlep. Berhasil nggak nih pertanyaannya? Oke, berhasil ya. Kalau biru berhasil guys. Why not ya? Oke, gue nggak akan bangkitin lagi sih itu. Ya. Yeah. Oke. Okay. Nebiros, apa nih Nebiros? Buset. Ini banget tuh, full ginian banget. 54, gua level 54 ya sekarang ya. Oh ya 54. Yuk. Karena sisanya ada nih. Tuh mata runda, marakunda, masuk kuka aja, masuk kunda ada gitu. Jadi gue cuma ambil masuk kuka, maruk kuka aja gitu ya guys ya. Oke. Oke. Yap. Dah gitu aja sih. Ya. Terus salah kok persona anjay. Nah. Ini kita mau ke sana Haru and sama Sofia ya benar. Persona. Ini angin 2, hilek tadi ambil 1. Oke, let's go. Let's go explore jail. Kita mau ke Sapporo dulu gitu ya. Yes. Jadi yang guard dognya ntar dulu deh guys ya. Sama ntar cari lah gampang. Kita nyari Valkyrie ya. Ini save dulu. Aduh, pusing. Oke. Okay. Explore, let's go. Ini kalian ambil yang kanan. Ya. Ajarin dulu. Cepet aja. Oke. Kan untung bawa N. Iya kan, kan Jack Frost ya kan. Margion kelar. Oh ini. Udah santuy. Enggak, bentar. Jadi bisa langsung tembak gitu. Move. Lanjut apa nih? Lu lemahnya apa ya? Angin sama ini. Untung bawa di, ya kan? Langsung hajar Makuga.
Kelar kah? Belum, masih ada N. Mergion. Dih, tengil. Kesel gue. Dan ya, kita ke bawah yang ini. Odori. Gila, bohong banget. Kaki apa kaki? Begitu, gak kenapa-napa. Ambil kanan. Pertama, kesini. Kalian kesini. Kanan aja langsung. Udah. Easy guys, yang ini paling easy. Mudah-mudahan ya, kalau easy ya. Joker. Sip. Joker dong. Tembak. Biar aman. Apa lu? Aduh, Mothman. Oke. Langsung. Oke, ada lagi. Buruk kabur. Sep. Bentar. Ya, elah. Ya udahlah. Nafsu guys, terlalu nafsu kan biar cepat ya. Cepuak gitu. Udah kelar. Itu kan paling gampang guys. Ini paling gampang ini. Dari semua ini yang paling gampang. Pak, mesti dapat banget ya. Apa nih bos kan ini? Aduh, ini apa lagi? Ngabung Makoto lagi, kocak. Ya udahlah. Untung cepat ulang lagi. Ya asal nggak ketahuan sih nggak masalah ya guys ya. Kok naiknya lihat mana ya? Maaf. Nafsus yuk. Ya asal nggak ketahuan nggak apa-apa guys. Gini-ginianya mesti pas banget gitu loh. Why? Ambush siap-siap. Set. Tahu nih nggak apa bisa diulang terus guys. Santai gaming. Wah, musuhnya bawa Zenkichi nih, enak banget nih. Itu kan gun ya. Tembak terus aja. Orang lemah emang tembakan tuh. Tembakan guys, hajar aja. Gitu ya kan ya. Dan kah? Udah kelar kah? Cumi ngulang lagi gara-gara jatuh monyet emang. Apa lu? Aduh, cumi ganti. Salah. Mencil. Makan tuh kapak. Gila, cepet banget. Level udah di atas jauh, cepet banget sumpah. Gitu ya. Kelar mek, gila. Gokil, pulang. Kan belum ketahuan tuh, raknya masih ada. Cumi udah bilang paling gampang, ini paling gampang. Jadi mesti kena gitu kan ya, cumi kan. Ayo dong. Sup. Nggak boleh gagal lagi ya. Gagal lagi sih bodoh. Bodoh banget sumpah. Ayo dong, serius. Let's go. Aduh, ini nggak usah ngerem sih. Pelan-pelan. Agak ke kanan dikit nih. Oh, kiri udah lurus eh. Akhirnya gitu guys. Udah kelar. Gila. Apaknya keren juga, boy. Udah. Yang easy ya bagi dia ya. Paling easy pakai di ya, paling easy yang ini ya. Gak ribet, guys. Oke. Save ya, jangan lupa save ya. Belum naik, gue pikir udah naik. Tadi kita pakai siapa aja sih? Ryuji, Morgana, Makoto ya. Ya kalian boleh pakai tukar-tukar aja, Sofia boleh, Morgana buang gitu. Gitu aja guys. Ini kita ke shop. Kita jual dulu. Jual. 7400. Iya. bego. Belum di accept kocak.
Nah, groserinya. Those who hit the call, ya. Kan ini ya langsung update lagi groceries tuh di sini. Ya, groceries tuh ini apa? Kayak makanan gitu groceries, guys. Ya. Makanan nambah tuh. Tuh kan, ada crab. Ada crab sekarang ya. Ini buat bahan-bahan makanan kalian beli aja. Menurut gue, sekali lagi menurut gue ya. Kalau yang enggak mau beli ya ada masalah. Baju-baju kayaknya udah deh, baju-baju udah. Baju-baju udah. Ntar tinggal cari duit lagi ya, gampang. Oke, dan view request save dulu, save lagi. Iya, gue demen banget sama save ya. Hah? Kocak. Yuk, explore Osaka. Direct ya, request. Ada bunuh Valkyrie ya, sama bunuh ya itu Gardok. Ntar aja lah itu, gabungin aja. Ntar kalau levelnya udah bener-bener jauh. Requirement-nya dia Gardok itu 50 kalau nggak salah. 50. Kita di sini kemarin ya. Coba cek Ryuji, Makoto, Sofia. Oke. Okay. Let's go. Salah. Yuk, Abe no Haretas ya. Let's go. Cakep banget pemandangannya, Bor. Keren loh ini. Oke, Castle Front Area. Apa nih? Rame kali. Akira! Akira! Kenapa nih? Rame banget nih, ada apaan? Waduh. Bring those feelings to justice, maksudnya kita ya, Cumi. Ada apa nih? The Great Akira's Hero Show will begin momentarily. Please gather in front of the stage and show your support. Hero Show by Konoe. Wah, menarik nih, lihat yuk. Alright. No, lihat dong, ada guards tuh. Waduh, kalau kita diketahuin spot, kita dikelilingin langsung, surrounded. Jadi gimana nih? Fall back dulu. Hihordi. Hihordi maksudnya yang ada Jack Frost yang rame-rame, guys. Kalian kalau ingat ya, Jack Frost rame-rame gitu loh. Mungkin sama. Waduh, mungkin Konoe ada lagi bikin show sekarang di real world, dunia asli. Which begs the question. Nah, masalahnya ini keramaian akan cabut nggak ketika dikelar? Kita butuh informasi lebih nih, ya. Kita balik dulu. Cumi, balik ujung-ujungnya. Kita mau tahu nih, Konoe ngapain. Time to pull out. Gue pikir sama apa, baru juga masuk mau lanjutin, Cumi. Demit. Siap-siap nih gue. Iya benar, Konoe. Konoe-san, Madisha ga kaihatsu sareta Emma wa sekai juu de daininki desu ne. Nihon no monozukuri kinyo no kizumi no naka, AI bunya de no seikou wa akarui nyuusu desu. I hear many have high expectations for you as a leading figure in this country, Mr. Konoe. Gue gak ngomong itu sih ya. Cuman ya, gue lakuin yang terbaik yang gue bisa ya. Cil, gaya lu Cumi. Oke. Tapi oh, tepuk tangan ya. Thank you to guys. Benar baik banget. Makasih. Wah, banyak support tuh ya. Gue dengar-dengar server Emma di Tokyo Radio Tower nih. Used to usher Japan into new era. Emma bakal jadi ini nih, apa?
age of new age of AI. AI paling bagus lah istilahnya emang. Ya itulah idenya ya. Nanti dia mau ciptain AI paling bagus. Padahal dia mau brainwash orang cumi pakai ema, nggak jelas. Aduh. Ya intinya ya kayak itu guys ya. Kayak satu media sosial begitu. Dia pakai media sosialnya buat tahu privasi orang ya begitu kurang lebih. Nah kalau ini kan bisa brainwash, yang itu enggak gitu. Baru tahu privasi orang gitu. Ema ni wa. Udah bahwa Phantom Thieves targetin Emma nih ya. Tuh Emma holds a vast amount of personal data. Sama ternyata mirip-mirip nih. Ya itu pada cuman cumi-cumi yang apa mau ini nentang ide gue bikin dunia jadi lebih baik. Iya baik menurut tuh cumi. The cheap mask they hide behind. Mereka tuh ngancem-ngancem ya, apa semena-mena sama orang yang nggak setuju mereka dan rampok mereka free will mereka ya, kita juga sama sih sebenarnya, cuman gimana ya? Makanya kita setidaknya merubah yang jahat jadi baik ya. Cuman ya udahlah sulit. Made a stamp from personal experience. Dari personal experience pengalaman sendiri. Lockkeeper nih. Ini pasti ngarah ke lockkeeper. Oh, gue ada kecelakaan di mana gue kehilangan seorang yang benar-benar teman gue pas kecil. Jadi tuh kecelakaan dulu bikin gue ini apa? Jadi kedepannya gue nggak pengen ya ada wrong doing, maksudnya kayak apa melakukan suatu hal yang salah. Jadi pikir Phantom Thieves nih nggak salah gitu. Jadi dipikir Phantom Thieves nih yang bikin change of heart, padahal dia. Akhirnya mau jadi hero. Nggak kayak Natsume nih, kalian bisa cek lagi di belakang-belakang. Gue juga udah buat playlist ya, setiap gue main game gue buat playlist kok santuy. Jadi kalian bisa nonton sambil santuy, makan kacang, sebat, minum, terserah guys ya. Oh, jadi orang-orang dukung Konoe tanpa tahu dia kayak gimana aslinya. Nah, Ryuji nih pakai otot dong, nggak pakai otak biasa. Oke. Nggak ada bedanya sama Sido, betul. It's wrong. Salah gitu. People do tend to pick the safer choices in life. Betul, ini sangat betul ya. Maksudnya manusia tuh cenderung milih pilihan yang lebih aman, betul. Karena manusia tuh jahat, takut jatuh dalam risiko. Ngomong opoi gitu. Apakah betul? In a life of nothing but the decision, betul. Dalam hidup ya kita mesti apa, putusin suatu ya. Oh, there's almost always a fear. Jadi takut nih, nggak tahu apa yang terjadi ke depannya. Kalau kita pilih A, ke depannya apa kita nggak tahu. Kalau kita pilih B, ke depannya apa nggak tahu gitu. Jadi kalau nggak tahu depannya gimana tuh, orang-orang tuh sering apa lebih baik bergantung ya, turning to the thing, bergantung sama yang bisa mereka kasih jawaban terbaik gitu ya, biasa ya manusia. Intinya yang buat lebih gampang ya manusia percaya-percaya aja gitu. Ya semua manusia gak mau susah, itulah intinya ya. Sekarang dulu Shido, sekarang Konoe. Menurut gue sekarang Wada sih. Menurut gue cuman ya gitu, Konoe sama Wada sama-sama tusuk-tusukan sih menurut gue. Semua orang percaya diri hidup dengan kuat itu.
Gak semua orang percaya sama diri mereka ya. Justru kita sebagai Phantom Thieves ya, encourage orang. Daripada sadar ya, kalau kita rubah hati Konoe kan Konoe bakal ngaku. Nah, kenapa mesti teriak nih? Kenapa mesti teriak? Teriak, Ryuji, lu kenapa sih Ryuji? Udah bikin nih, bercanda lu. Tension tadi lagi asik, semangat terus. Ini ujungnya turun. Oke, makan dulu kita. Kita di Osaka nih. Jadi kita bakal gila dong kalau nggak makan takoyaki. Buset deh. Takoyaki ya. Emang di Osaka jujur guys, kalau kalian ke Osaka itu takoyaki di mana-mana. Duh, ampun. Mentai mayo ini. Apa tuh mentai mayo apa tuh tadi? Apa cheese lah. Yes sir. Bone sir, I want you to the bone. Nam nam, makan makan. Takoyaki gila banget sih Osaka, kalian mesti cobain guys. Beda banget ya, walaupun kalian cobain yang benar-benar restoran Jepang, tapi ya mungkin mirip-mirip sih ya. Tapi kan disarankan bahan-bahan juga dari sana, pasti lebih enak sih menurut gue ya, menurut gue. Dan dia tuh okonomiyaki tuh di pinggirannya gitu. Kalau kita kan telung ya, kerak telur gitu-gitu lah, segala macam lah, gultik lah. Kalau mereka okonomiyaki guys, wih, mantap. Gue yang gak demen baby octopus aja jadi demen gitu. Itu bahannya baby octopus sama tepung gitu loh, kurang lebih ya guys, kalau gak salah sih. Authentic Osaka flavor ya. Osaka tuh emang ya ini konomiyaki. It's affordable tuh, harganya murah gitu, gak terlalu mahal. Lo mau gak Mona? Eh, terlalu panas lah buat gue, karena lidah kucing sensitif menurut dia ya. Episode berapa tuh lupa dia ngomong lidahnya terlalu sensitif gitu ya. Sampai dingin dulu lah. Zenkichi gak dibawa? Kasihan amat Zenkichi, kok gak ada? Gue AI, yaudahlah gue cuma bisa pasrah sama Deita. Berusaha sama Deita doang, gak bisa ngapain kan AI, gak bisa makan, gak bisa. Ntar kita bawain ke jail deh. It's a promise. Wah, lebih bagus. Lebih baik nih kalau Gramps bisa gabung Zenkichi. Oh, dia bisa buat di rumah. Jadi dia mau lihat Akane. Baguslah. Gitu dong. Sebagai bapak ya, temenin anaknya selain kasih uang ya guys, menurut gue sih. Asik. Ada sesuatu ya, tapi yang masih gue belum mengerti. Apa tuh Morgana? Oh, kenapa Konoe bikin jails awalnya? Dari awal tuh kenapa Konoe mesti ciptain jails? Bukannya, oh ada yang suruh. Gue rasa gak cuman itu sih alasannya. Kita dengar kan di jailnya dia pengen nyelamatin orang kan? Kelihatan dari jailnya sih dia percaya nih ya. Kalau yang dilakuin tuh ya benar gitu itu kebenarannya menurut si Konoe. Ya nur, dibikin orang nurut ya sesuai perintah dia. Ya ini sebenarnya mirip-mirip sama ini ya, diktator gitu ya guys ya. Okay, kita tahu nih ntar kalau kita udah temu monarknya face to face. Jadi sekarang makan dulu. Terima kasih. Gila dia udah habisin lo sendiri. Naik dong Bone. Cakep, 3-3 karena udah max ya Bone gue. Angle 25. Request pasti. Oke.
akan request lagi. Bond. Ini belum 25 ya. Piano battle increase damage. Oh, ini udah bisa nih. Ya, biar magical kita sakit. Biar magical kita sakit, guys. Oke. Request apa lagi nih? Aduh. Yang itu aja belum kelar. Apa nih? 12 enemies showtime. Queen Okinawa. Okinawa kecil sih. Sophie. Sophie sama Okinawa. Ntar deh di part berikutnya aja guys ya. Karena gue nggak tahu nih. Di Ryuji Demit ada di mana? Aduh. Oke, saya mau beli SP dulu seperti biasa. Oke, ini boleh lah. 20-20 lumayan. Oke. Ryuji, kenapa Ryuji? Enggak, sini dulu deh. Dapat sini habisnya. Tanggung lah, jalan aja guys ya. SP cuma ada di sini. Kalau enggak salah. Yes, sir. Dan udah. Ada lagi. Okinawa sama itu pendek sih. Apa nih? Lore. Oke. Okay. Udah, gitu doang. Jangan lupa beli bahan di sini guys. Ini crab paling mahal sih, memang gila. Bikin duit semenep. Ah, downcast stone. What's this? Oke. Okay. Bisa main lagi nggak? Skull keychain. Oke. Okay. Ya why not, kebanyakan dapat. Oke. Okay. Entrance. Aduh, Makoto di tengah-tengah lagi, capek nih. Oke, okay, dan ada psychic. Lu demit bisa lihat ini. Coba gua tes-tes SP, kayaknya cuma itu doang deh. 3200, mahal banget sih, gila. Kalau lagi nggak ada duit ya mahal semua ya guys. Ada duit ya sekui. Ini cuma ini doang. Coba kita cek satu-satu dulu ya. Negiyaki. Ah ya sudah lah. Nggak usah. Eh, ada yang Mataruka aja kan. Sini deh kalau nggak salah. Ah, Mataruka aja. Ini gak usah pakai SP. Ini juga kalau salah ada deh. Ah, Mataruka aja. Oke. Okay. Nggak ketemu Makoto demit. Oke, balik. Ya tinggal ketemu N sama itu. Kita lanjut Tachu ya. Jadi ntar part berikutnya deh, gue baru kasih unjuk kalian yang Sophie sama itu ya. Sophie sama Makoto ya, biar cepet guys ya. Jadi gak lama-lama lagi gitu. Kalau gak kelamaan gitu, ya. Masing-masing. Berarti dari awal itu ada N sama Ryuji. Yang diambil N, Panther. Yang kedua di Senda itu si Fox ya, si Yusuke. Terus ada Noir ya tadi di Sapporo, yang gue udah kasih lihat. Niskal masih belum Niskal, ternyata di Osaka tuh bunuh Valkyrie. Queen ini di Okinawa ya, karena mestinya kebalik nih. Kyoto-nya si Queen, Queen-nya Okinawa kebalik.
SOV-nya di Okinawa, Queen-nya di Kyoto. Ini kebalik nih, kayaknya kebalik. Cuman yaudah lah ya, lanjut. Apa pengen lihat dulu guys? Coba ya kita lihat dulu deh. Kalau gampang ya why not. Ganti dulu. Okinawa itu pakai siapa ya? Kok gue lupa ya? Okinawa itu pakai Ryuji. Pakai Haru deh kalau nggak salah. Bentar guys. Okinawa tuh pakai Ryuji, Sofia, Maya, Maru bener. Sama Haru. Yuk, coba kita lihat. Okinawa ya. Oke, yaruzo. Gimana sih reknya? Nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai fast travel ya, nggak boleh pakai other checkpoint. Di bawah Mac buset di bawah cok. Ya udah deh sekarang aja deh, jadi ntar satu episode langsung ya. Langsung ini, langsung sikat gaming ya. Langsung apa namanya? Langsung ke ya maju gitu maksud gue. Gak bantu sih ngomong. Cuma nih gampang ketahuan nih di sini nih. Dan kelar. Eh masuk dong. Woi. Di bawah banget ya. Aduh. Segini memang guys. Cepat aja. Nah langsung. Ini lemahnya sama Ryuji. Cepet aja guys. Duh. Makan tuh langsung. Kelar dong. Ini kita sebenarnya ngulang lagi tapi versi cepet, lo ngerti gak sih? Ayo lo Ryuji lagi. Cepet aja. Udah dong. Buset belum. Lanjut lagi. Tetet tengah ke situ ke bawah. Naik ke bawah. Set. Oke. Cancel. Smart Shinmit. Baik guys ya. Ini lumayan apa sih mereka? Petir kan? Kok tadi ini sih? Aduh. Dan enggak gitu Ryuji, enggak gitu. Duh. Capek deh. Capek guys ya. Ini kayak kita ngulang lagi satu ginian sih sebenarnya actually. Ngilang dia, ngilang, bego. Dan kah? Dan aduh, beginilah guys, mau gimana? Maaf deh ya. Kalau lama.
Set ke situ ke bawah. Ada cumi 150. Iya tuh raknya di situ. Aduh. Lama nih. Sep. Nanti dulu. Gue bisa nembak. Ini kalau nembak kan enggak ketahuan, guys. Itu dimin. Jangan dilawan, dimin aja. Nah, untung aja duluan. Apa nih? Oke deh. Gila, Mazeong aja belum habis. Apa tuh? Oke, santuy, ganti lagi. Yep. Masih racknya kan, masih aman kan? Aman lah cumi. Nggak bisa kesini. Ayo mama. Oh my god, gue lupa lagi. Gue lupa, sumpah. R2 yuk. Ya ampun. Yaudahlah, next time aja. Halo cumi. Cumi. Oke lah. Gagal guys, maaf. Udahlah, emang bener lawan bos aja ya. Asli. Ngakak sumpah, gitu aja udah gagal langsung. Aduh, capek deh. Kalau ini coba ya, kita lihat dulu. Stats. Ini Yusuke, Morgana sama ini. Yep. Sport gel gitu. Aduh, capek deh. Gagal ya guys ya. Di bawah gampang dong. Di bawah gampang mestinya. Tadi Zengichi. Kasihan doi. Senjata apaan? Ya ampun, enggak, senjatanya kenapa mesti gitu ya? Tolong banget nih. Senjatanya kenapa mesti gitu, cumi? Ya sih, guys. Sabar. Oke. Okay. Apa lu? Api lagi, untung bawa. Dan sabar, bayi masih. Geblek. Apa nih? Hmm.
Ganti ganti Zengichi. Zengichi belum nih. Kasian amat Zengichi nih. Kan. Kasian amat loh. Dan kah? Belum. Oke, dan langsung masuk sini. Jangan tinggal ke bawah. Aduh, lockpick level 3. Oke. Udah kan? Iya, gampang bener, boy. Aduh, cumi. Aduh. Zengichi kasihan amat lu masih 48 Zengichi. Oke, guys. Jadi part berikutnya langsung ya kita maju deh. Aduh. Sulit dia, gue udahin dulu sampai diskusi perjumpaan kita. Tadi cuman gagal di lampu doang tuh. Turunnya gue gagal. Aduh, cumi. Ya. Ah, demit. Kesel gue. Aduh, 12 showtime, oke. Ini apa nih? More items, oke. Ini ntar kita mesti accept dulu di sini. Aduh, capek deh. Oke guys, sampai di sudut perjumpaan kita ya. Tadi udah noir ya, terus kita disuruh balik ternyata ya, kirain langsung, dan udah sama Zengichi barusan ya, yang ke Kyoto, yang Sophie ya. Mesti balik sih menurut gue, yang Sophie yang mesti di Okinawa. Makoto mesti di ini, karena Makoto kan lebih dekat sama anaknya si Akane gitu. Cuman yaudahlah ya, gamenya berkata seperti itu. Mau bilang apa ya? So, sampai ketemu lagi di Selama Strikers berikutnya. Wih.